Komisi 3 DPR RI mengenai pelaksanaan uji kelayakan fit and proper test terhadap calon kepala kepolisian negara Republik Indonesia. Pimpinan anggota dewan dan hadirin yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia menyampaikan surat kepada DPR RI dengan nomor surat R-2/Pres-01/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri. Menindaklanjuti surat Presiden dimaksud, pada hari Kamis 14 Januari 2021, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Diputuskan bahwa Komisi 3 DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan persetujuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Ajis MSC dan pengangkatan Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSC sebagai Kapolri.